satu kek di India, seorang doktor tu dia pergi merawat bupati di India. Lepas tu rawat dia kulit gatal, gatal tak baik, tak baik-baik. Balik ke UK, dia tengok penyakit dia buang. Satu punya di India tu dia banyak makan kedai. Jadi bahaya, kita makan kedai, kita makan sup. Sup kedai tu dia, api dia 24 jam nyala je. Berangal aluminium tu. Tok, biasa aluminium tu akan 5 tahun akan tembok bocor. Buat masuk kita. Kita jadi bosi. Sebab tu kadang-kadang kita bosi, kita pergi mana kita makan. Punya makan tu aluminium. Kalau dulu hari Jumaat, masa belum COVID kan, hari Jumaat tu, kalau ke masjid tu ada orang buat aluminium punya piuk besar tu, besar kawah. Masuk sup tulang. Kan kita zaman-zaman dulu, kalau ada kanibal kan, satu tulang kan. Tu tulang tu lah aluminium tu. Tulang besar-besar masuk dalam tu. Masuk. Nanti buat mangkuk. Ada bihun. Bihun, kuih-kuih, mi kuning. Ha, nak makan, ceduk. Kira sendiri lah, ceduk. Tu tulang tu. Nanti toki tu akan ambil tulang tu, potong daging dia isi. Ha, dia mangkuk. Tambah daging. So tulang tu lah buka aluminium. So, satu buat kawasan lah. Memang sedap kan. Kalau kat, maknanya kat masjid dulu, RM3 sama aku. Beratur orang. Kita beratur lah yang makan ni pun besar. Murah lah RM3. Mangkuk pada sendiri. Cuk aluminium. Jadi pergi besar apa aku pergi ke dalam. Memang ketuk. Dia tak bingung kan tu. Mereka dah apa besar pun. Dia pergi tu. Hari Jumaat makan sup dalam mangkuk polisterin pakai belanga aluminium. Lepas tu makan kedai, belanga aluminium juga. Kan masak piuk aluminium.